Wow, Amanda Manopo diramal oleh anak Indigo bakal menikah dengan sosok pria ini. Bukan dari karangan artis loh. Aktris cantik Amanda Manopo hingga saat ini sepertinya masih menjalin status jomblo pasca putus hubungan asmara dengan Billy Syahputra. Namun sebagian kabar juga ada yang mengatakan bahwa wanita berusia 21 tahun itu sudah memiliki pasangan yang baru. Teka-teki tentang jodoh dari Amanda Manopo sampai dengan saat ini masih belum terjawab dengan jelas. Akan tetapi belum lama ini seorang anak Indigo mencoba peruntungan untuk meramal siapakah jodoh yang akan didapat oleh Amanda Manopo di masa depan. Melalui akun TikTok miliknya, yakni bernama @semut002, sang anak Indigo menyampaikan penerawangan dari ramalannya tentang masa depan dari pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta itu. Anak Indigo itu mengunggah ramalan itu dalam video berdurasi singkat yang diisi dengan keternakan ramal Amanda Manopo. Selain itu, videonya juga memperlihatkan foto Amanda Manopo dengan gaya rambut pendek khasnya. Video ramalan yang sudah diunggah sejak 21 Agustus 2021 itu mendapat reaksi yang ramai dari para netizen, terutama penggemar Amanda Manopo. Menurut sang anak Indigo, Amanda Manopo nantinya bisa menikah dengan seorang pengusaha Jawa yang sukses merintis bisnisnya di Malaysia. Akan menikah dengan pengusaha Jawa tapi bisnisnya di Malaysia, tulis keterangan di dalam video. Karirnya akan semakin naik setelah sinetron Ikatan Cinta selesai, akan ada lagi tawaran sinetron dan sukses juga, tambahnya. Tidak hanya masalah jodoh di masa depan saja, anak Indigo bernama Ahmad Oksavia Rahman itu juga mengungkapkan hal-hal lain yang perlu diwaspadai Amanda Manopo. Hati-hati dengan jejak digital karena banyak yang mau buka A, B-nya, semoga aman dan bersih ya, ucapnya lebih lanjut. Ahmad Oksavia memang terkenal sering mengunggah konten-konten ramalan tentang artis atau publik figur yang ada di Indonesia. Ramalannya itu pasti ia buat dan diunggahnya di akun TikTok ataupun Instagram pribadinya, yakni @rahmanahmad261. Terkait dengan ramalan masa depan dari Amanda Manopo, banyak respon yang beragam ditunjukkan oleh para netizen. Sejumlah penggemar Amanda Manopo juga ada yang berdoa agar ramalan itu nantinya benar-benar terjadi. Amin, anak baik dan santun, dermawan. Sukses terus karir dan lancar rezekinya. Sehat selalu ya Manda. Amin, komentar netizen. Palingan yang mau buka aib sendiri melalui kakak Manda, tulis netizen. Weh, pernah tahu dia sama siapa? Uhui, ahaha, ngakak lah, ucapan netizen yang lain.